Gerimis datang membasahi gaun merahku yang kau berikan untukku. Kini gaun merah ini hanya menjadi satu. Dan terus bersama dengan JD Kadada, satu kereta di belakang saya paling-paling susah ambil. Dan aku pun tak percaya bahawa anak muda kita bersama dengan Cik Deng Kanada. Umurnya baru mencecah bukan 25, bukan 24, bukan 23, bukan 22, bukan dan bukan. Wow, loan dengan bank tau. Loan dengan bank tanpa gerento. Yang ni aku nak buat video lama sikit. Kau jangan skip video ni. Untuk anak-anak muda di luar sana. Sanggup bekerja lebih masa untuk menjadi payslipnya lebih perkasa. Sanggup kerja lebih masa menjadikan payslip lebih perkasa walaupun umurnya muda untuk kereta yang pertama. Assalamualaikum dek. Nama-nama? Nama saya Aminuddin. Aminuddin? Nama Aminuddin. Dipendeknya tu siapa tu? Aku, Kak Yati, Kak Yati. Dia Aminuddin. Kalau dia doa panjang-panjang Cik Din, amin, amin. Oh, panggil amin kan ni? Amin. Baguslah. Siapa tu Kak Yati tu? Mak. Kenapa mak? Cik Din, aku tak percaya anak aku 21 tahun tu Cik Din dapat kereta. Cik Din, tak ada kereta. Ayah dia pun tak percaya. Ayah dia tengah peluk aku ni, tengah peluk aku. Abah kau tengah peluk mak kau tu. Sabar kan. So abah pun tahu adik punya kereta. Oh, mak pun tahu kan. Aduhai. Itu yang berlaku kepada adik Aminuddin. Umur 21 tahun daripada bukan KL, bukan Selangor, bukan Pahang, bukan Johor. Daripada mana ni? Kedah kat mana ni? Yan Kedah, babe. Aduhai. Kita nak tanyalah satu cerita kat Yan tu. Banjir tu hari, macam mana tu? Parit tak ada lah. Air banyak masuk, parit tak ada. Kau tak cakap ke Sanusi tu, so buat parit cepat. Tak ada. Sorry. Tarik balik. Anak muda takut segan tau nak tegur orang kata menteri-menteri ni kan. Aku nak suruh dia tegur je kat sini. Dan ini kawan eh. Kawan. Nama apa kawan ni? Haikal. So umur dia pun lebih kurang kau lah 20 tahun. 20 tahun, babe. Anak-anak muda terus bersama dengan Cik Deng Kanada. Umur 20 tahun. 21 tahun. Beli kereta aku, babe. Lepas tu buat loan kali pertama memang tak lepas. Tapi masuk loan yang kedua memang lepas. Wow. Kali pertama gagal memang kau tak tahu kan? Saya pun tak bagi tahu betul. Saya pun tak bagi tahu sebab saya takut dia sakit hati. Dahlah dua kali bercinta, dua-dua sakit hati. Yang pertama tu awek yang pertama. Pinjam duit tak nak bayar. Yang kedua, tak nak naik motor, nak naik kereta. Hari ni tak ada kereta tak nama dia. Tu kau dah lari kan you kan? Ya, aku nak datang balik. Jumpa dia balik boleh tak? Dia nak datang jumpa kau balik. Kau ni dah handsome. Lepas tu ada kereta pula, pening aku. Ting. Kita tengok geng. Daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Daripada yang Kedah. Ting. Daripada langit turun ke bumi. Cih, ada. Yang ni untuk adik. Amin. Ting. Bagi untuk adik lagi. Wow. Haikal, teman kau. Aku tak ingat dia sikit. Yang ni kau boleh gelek sikit. Cepat ni. Sikit je. Gelek sikit. Gelek. Apa hal kau gelek macam tu? Gelek kan cepat. Ting. Daripada lagi turun ke bumi. Cik. Untuk Haikal, dia pun tak perasan. Dia pun tak faham. Dia takut kena scam dengan aku. Mana boleh kena scam? Kereta dah ada tak nama dia. Aduhai. So, adik kenal saya kat mana ni? Dekat Facebook. Facebook lah. TikTok. TikTok. Kau tengok TikTok. Geng TikTok. Terima kasih. Haikal bersama dengan Amin. Follow aku. Dah sekarang 102,000 follower di TikTok. Terima kasih geng TikTok. 21 tahun. Sesungguhnya 21 tahun. Basic kau tak besar. Aku rasa 1,000 apa kat sini? 1,500. 1,500 lah. 1,500. Dan dia mempunyai gaji basic yang 1,500. Tetapi aku dah cakap, dia menjadikan payslip dia perkasa dengan kerja lebih masa. Tiap-tiap bulan dia dapat gaji 2,800 bersih kan, dengar 2,800, 2,900, 3,000, 2,800 selama 6 bulan. Dan sesungguhnya apabila sampai 6 bulan kau bagi semua payslip tu kepada aku. Jadi aku bolehlah mengatakan kepada bank bahawa dia bergaji besar. Bergaji perkasa. Jadi hari ini tidak perlu pakai gerento. Itulah hakikat yang aku buat untuk adik Amin. Ting. Yang daripada Kedah. Yang daripada Kedah. Urusan bersama dengan saya. Macam mana tadi?
Senang lah. Boleh, senang. Senang lah, WhatsApp sahajalah. WhatsApp sahaja. Dan hari ini, mak dia sentiasa mendoa. Kereta ni aku nak tanya kau, cepat ke lambat dapat? Cepat. 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 Yang kau kena tunjukkan. Penat. Penat. Itu penat. Semalam nak ambil kereta, macam mana perasaan dulu ni? Rasa getak ke? Ha? Getak, syok. Kerja syok. Jadi hilanglah kisah-kisah cinta dulu tu. Hilang. Oh, hilang kisah-kisah cinta yang lama. Oh, sekarang kau nak datang kembali kepada aku, Ayu. Kau nyah daripada hidup aku. Jom kita tengok telatah adik kita dulu. Kenapa awak tak cakap dari mula? Oh, main bola soalannya. Aduhai, aduhai. Pesanan terakhir, anak muda kita, Bet. Teman-teman, rakan-rakan di luar sana lah. Nak cari kereta, nak beli kereta. Sebelum ni, ada pergi tempat lain ke? Dah. Ada? Tempat tu loan tak lepas lah. Memang tertipu lah aku, Nes. Oh, memang tertipu. Berapa tempat kau dah pergi ni? Dua tiga tempat lah. Macam awet jugalah tipu kau. Macam awet kau. Lepas tu kedai pun tipu kau juga. Betul. So nak cari kereta lah, nak beli kereta. Pesanan lah untuk teman-teman dulu. Pesanan saya, carilah Cik Din. Cik Din. Cik Din kan? Cik Din kan ada. Kena ada. Terima kasih untuk adik Amin yang sudah tertipu. Dua dengan awet, dua dengan kedai lain. Aduhai, aduhai. Terbuai aku dalam mulut manismu yang penuh dengan janji palsu, seakan semua indah. Sudah merasa akan semuanya indah.